So hampir ke semua hotel dekat Indonesia memakai batik. Eh, bukan tu je. Bila orang pergi kenduri, orang pakai batik, orang gayakan batik. Betul. Jadi perkara ini tapi perkara ini tidak terjadi di Malaysia. Okay. It's actually ha, ini maknanya senang saja. You tengok Malaysia berapa population. Lari population ini, let's say 10 orang lah. Okay, tapi cakap maknanya 10 orang. Lari 10 orang ini kita kena bahagi mana? Malay berapa orang? India berapa orang? Chinese berapa orang? Lain-lain berapa orang. So akhirnya, so kita sudah tak nampak sangat because we are multi-racist country. Kita memang multi-culture. So kita bukan like manya-manya sangat, bukan macam itu. Tapi dalam hati kita memang kita tahu itu batik, kita akan pakai. Tapi bila kalau tengok keseluruhannya, dia tak memuncul sangat kalau compare dengan Indonesia. Okay, Emilia, soalan terakhir. Sebagai seorang artis batik, bagaimana kita nak mengangkat nilai batik dekat Malaysia ni supaya dia bukan jadi salah satu trend old fashion dekat dalam Malaysia ni? Okay, kalau ikut pendapatan saya, yang batik ini kita kena dilantik bila yang dari anak kita, generasi muda. Bukan saja tahu pakai fashion-fashion, kita pun perlu faham itu batik macam mana buat. So, the making process is very very important. So, I rasa jikalau hari ini yang semua yang menonton di depan ini, yang FB ini, yang anda belum tahu apa itu batik, sekarang ada menonton YouTube lah, okay? Saya rasa kita buka tiap-tiap hari lah. Tolong melawat saya lah. Saya akan rasa maknya besar hati untuk kongsi ilmu, okay? Sebab bila you tak pernah buat, anda tak akan faham tau. Dengar orang cakap saja, tengok TV saja. Biar kita buat satu hands-on experience, pun dalam RM53 saja untuk lifetime punya knowledge.